Assalamualaikum kawan. Hari ini saya jadi joki Strava dulu. Joki Strava itu nyata, ternyata jauh. Saya ngalamin juga akhirnya. Saya diminta tolong buat Strava-in jalur ke Gambung, jalur normal aja. Yang abnormal mungkin nanti next trip saya bakal nyoba lagi yang abnormalnya, merefresh rute yang dulu udah lama banget nggak dilewatin. Nah sekarang mah yang normal aja dulu. Enjoy perjalanannya yo. Emang syahdu kalau lewat sini mah. Segernya nggak ada obat. Meskipun nanjaknya juga nyaris tanpa bonus sih. Tapi nanjaknya nanjak sopan, panjang doang. Kopi Badusi kilometer 17 nih dari titik start. Teman-teman kalau suka kopi bisa ngopi dulu di situ, bisa mie rebus, kopinya juga bisa beli yang masih biji loh. Cuma tadi barusan masih tutup, eh. Hutan Pasir Kiang. Teman-teman kalau senang jalur yang makadam harusnya upah ini. Jalurnya sekitar 8 kilo. Full makadam. Full mudun. Tilu namanya. Ini jalur namanya Gunung Tiluk Jo. Looping ke Gambung. Tadi itu masih dominan kebun kopi, pohonnya tinggi-tinggi. Sekarang udah kebun teh, dan kebetulan langitnya biru banget. Ini Alfamart terakhir di jalur ini menuju ke Gunung Tilu. Jadi kalau teman-teman nanti ke sini, logistik terakhir di Alfamart itu ya. Nanti baru ada lagi tuh setelah hutan lewat Argapuri menjelang ranca apa ya? Situ Cileunca lah. Di Situ Cileunca nanti baru ketemu minimarket lagi. Desa Mekarsari, Kampung Gambung. Tugu Cangkir.
ada telaga kecil di situ. Baru lihat. Habis Jo, satu-satunya bonus pudunan tadi barusan itu yang terakhir. Habis ini nanjak terus sampai ke warung batas, satu-satunya warung tengah hutan. Tapi ya nggak hutan semua sih, masih ketemu sama kebun teh mah. Nanti baru hutan beneran mau setelah apa itu namanya ya? Karena ada tuh nanti kelok, berapa kali kelok gitu, 4 kali apa 6 kali gitu. Baru nanti ada U-turn, nah dari U-turn itu baru deh hutan beneran. Hutan Gunung Tilu. Ini samping kiri ini jurang nih. Mungkin sekitar 40-50 meter. Oh, ini puncak pohonnya aja rata sama jalan nih. Tuh. Dalam banget . Jatuh ke situ mah selesai. Hi. Enggak. Jangan sampai lah, amit-amit. Nah, ini bersinggungan lagi sama kebun teh di kanan. Ini di situ ada menara pengawas. Waktu itu juga pelepasan apa namanya? Monyet Jawa. Di situ saya pernah ke sana sama Mang Opik sama Mang Jamali. Istirahat dulu jauh di sini jauh. Ini atapnya udah hilang . Dulu mah tiap ke Gambung pasti . Istirahatnya di sini. Sekarang jam 10:30 kurang. Ini bentar lagi nih. Sini tuh kelok masuk hutan, keluar lagi, teh lagi, masuk hutan lagi, keluar lagi, masuk hutan lagi, keluar lagi. Sampai berapa kali ya? 4 kali atau 5 kali gitu. Habis itu baru hutan beneran. Dan artinya nggak jauh dari warung batas. Nanti beli gorengan lah di situ. Sombong tadi berangkatnya ya, nggak bawa stok air. Cuman bawa satu botol itu tinggal setengah, terus nggak bawa pisang goreng. Biasanya kan kalau main ke selatan kan bawa pisang goreng, tapi tadi lagi nggak mood . Sakit gigi. Udah uzur jauh ya, penyakit orang tua. Enjoy dulu istirahatnya, mungkin ya sekitar 10 menitan.
10 menit sambil ngabisin air. Kita penyesalan dulu ini. Menyesali kesombongan. Aduh. Ini mulai masuk kelok tuh, masuk hutan, keluar sini, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Wah, sayangnya nggak kelihatan tuh ada motor yang lewat, keluar masuk, keluar masuk. 4 atau 5 kali gitu kalau nggak salah. Sebenarnya kalau nggak sambil konten, full goes, konsennya cuma goes aja. Sebenarnya jam 1, jam 12 tuh udah di Pangalengan. Jam 1 mungkin udah balik lagi ke Bandung. Tapi kan saya konten, santai weh. Kalem weh, jauh. Nah, tuh rusuh. Waduh, oi. Ini pohonnya lebih tua dari kakek saya nih kayaknya nih. Tapi pohon gak punya KTP. Peringatan darurat jauh, peringatan darurat. Wah, bekas longsor nih. Longsornya lumayan juga ini. Mudah-mudahan cepet kelar. Tadi ada beberapa truk molen, mungkin ya buat di sini kali ya. Ada beberapa titik tadi bekas longsor pinggir jalan. Tadi parah, cuma ini lebih parah nih. Panjang lagi, pas di tikungan. Kalau bawa mobil, mending dari arah Pangalengan aja, jangan dari Ciwidey jauh. Habis coba, jangan ke pinggir. Nah, kita sampai di puncak nih. Puncak jalur ini paling tinggi di sini. Ini warung batas. Oh, banyak rider road bike vintage. Jam 12 berangkat dari warung batas menuju Pangalengan. Ini full mudun sampai riung gunung nih.
ingat zaman dulu waktu masih berbatu ini, semua jalurnya masih full berbatu. Lewat sini sendirian pakai federal. Gak mikir apa ya. Masih sepi, sekarang merame. Riung Gunung. Saya ada rencana mau ngulang lagi ke jalur Riung Gunung. Itu jalur Gunung Tilup Exit Trail. Nanti itu keluarnya di hutan yang sana itu. Terus menyusuri ini ke kampung Riung Gunung sana. Bablas ke sana. Nanti ketemunya di hutan Rahong. Itu kalau di total mungkin sekitar berapa kilo ya? 28, hampir 30 kilo lah. Enggak nyampe sih 30 kilo mah. 20 sekian kilo lah. Iya, 20 sekian kilo nih. Nanti dari kampung situ keluar sini nanti nyambung lagi masuk lagi di sini. Sini nyambung lagi ke sana. Tapi itu berikutnya ya, bukan sekarang dan bukan pakai sepeda ini. Kalau pakai sepeda ini bisa, dan bisa runyam. Runyam tangannya, runyam pantatnya, runyam sepedanya. Nantilah pakai yang MTB, Jo. Serunya habis di Rahong Camping Ground tadi. Soalnya dari Rahong ke sini udah panas jauh. Pohonnya udah jarang. Nanjak dikit lagi. Nanjak lagi sampai ke alun-alun Pangalengan. Baru nanti dari alun-alun Pangalengan kita full mudun lagi
sampai ke Banjaran. Dari Banjaran rolling-rolling lagi sampai ke hotel. Ini loh nanjaknya. Gak panjang banget sih. Cuma buat tenaga sisa mah saya berasa panjang. Akhirnya alun-alun. Ya, alun-alunnya ya segini-gini ya. Atau email. Mudun nanti nanjak lagi sedikit. Habis itu full mudun Jo. Tadi euy salat dulu hablum minallah yo. Itu dia tadi kawan, gambung ngeluk, jadinya kasih nama apa ya, Gunung Tiluk. Namanya si Agun itu. Jadi total 68 kilo. Ya enjoy lah. Orang udah lama enggak goes nanjak-nanjak. Setelah sebulan lebih disikat langsung 68 kilo. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Terima kasih yang sudah support di YouTube membership dan juga di traktir. Nanti file GPX-nya silakan disimak ya. Sampai